Ni kalau teknik gunakan microwave tak percaya juga kan. Tapi saya nasihatkan gunakan double boiling teknik. Bawah ni air panas dan kita letak mangkuk kita kat sini, dan kita kacau sampai kita punya cream cheese dengan butter dan gula ni dissolve dan sebati. Sampai dia berkilat. Ini dulu berkilat kan? Kacau. Kacau sampai dia berkilat, sampai dia shining. Baru kita boleh campur the next bahan. Okay, next bahan ni kau okay dah ni. Next bahan kita letak susu sejat. Susu sejat dalam 2 cawan ataupun 1 tin. Ini kalau kita masuk microwave balik pun boleh. Ataupun seelok-eloknya saya selalu kacau atas double boiling tu. Bawah ni ada air panas, tengah mendidih, saya kacau dia. Ni pun saya dah letak microwave ni, saya punya bancuhan cheese tadi pun dah panas. So kita kacau sebati. Kacau betul-betul sampai dia sebati. Okey. Dah tu kan tak cukup 5 minit kau.